Okay, kita tengok bab 7, penyesuaian tumbuhan pada habitat. Macam mana tumbuhan menyesuaikan diri dia pada habitatnya? Itu bab 7. Okay, cuba tengok ni muka surat 134. Okay, adaptasi. Apa maksud dia adaptasi? Adaptasi maksud dia bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dia kepada persekitaran. Itu maksud dia adaptasi. Okay, haiwan dapat menyesuaikan diri dia dengan persekitaran dengan mempunyai struktur bahagian tumbuhan dan bentuk yang unik. Bentuk yang sesuai lah supaya dia dapat sesuaikan diri dia dengan persekitaran dan untuk kemandirian spesies. Kemandirian spesies maksudnya dia boleh hidup lah. Dia boleh sesuaikan diri dia dan dia boleh hidup. Okey, tumbuhan boleh membuat penyesuaian pada bentuk daun, akar, batang dia supaya dia sesuai hidup di dalam habitat dia. Okey. Kalau kita tengok ada macam-macam habitat kan. Ada habitat darat, ada habitat laut, air, kemudian ada kalau habitat darat, ada yang kering, ada yang sejuk, ada yang panas. Jadi tumbuhan kena sesuaikan diri dia dengan segala jenis habitat ini. Okay, mana yang cikgu tik ni, kamu tik lah dalam buku teks ya. Kemudian bila ada masa, buat nota dia. Dalam sediakan satu buku nota dan buat. Okay, tumbuhan dalam habitat yang berbeza mempunyai adaptasi yang berbeza. Kalau dia hidup dekat habitat yang lain, cara dia lain ya untuk sesuaikan diri dia. Okay, tumbuhan berdasarkan penyesuaian diri dia kepada habitat, kita boleh bagi kepada 4 jenis iaitu mesofit, hydrofit, helofit dan xerofit. Ada 4 jenis yang kita boleh bahagikan tumbuhan ini. Mesofit, hydrofit, helofit dan xerofit. Okey, kita tengok satu-satu apa maksud dia. Nah, ini semua ni pun penting ya. Kamu boleh tikkan penerangan dia. Okey, helofit. Helofit ni ialah tumbuhan yang hidup di kawasan berpaya. Habitat dia berpaya. Berpaya maksud dia tanah yang ada air lah. Air. Banyak air. Berpaya. Seperti di kawasan sungai dan di tepi-tepi laut. Kalau dia hidup dekat laut tu, kawasan tu banyak garam lah. Okey, sini dia bagi contoh dia pokok bakau. Nanti kita akan tengok satu-satu ya contohnya. Kalau hydrophyte, hydrophyte ni tumbuhan yang hidup dalam habitat air. Memang dia duduk dalam air. Itu helofit. Hydrofit. Hydrofit. Kawasan air ya. Seperti teratai Elodia ni. Mungkin dia hidup di permukaan air ataupun dia hidup di dalam air ya. Tenggelam di dalam air. Kemudian mesofit. Mesofit ni dia hidup di darat lah. Darat. Dia habitat dia tak adalah terlalu kering, tak adalah terlalu berair ya di kawasan darat. Mesofit. Contoh dia macam tempat kita tinggal ni lah.
Pokok mangga, pokok bunga raya, pokok getah, lagi pokok apa? Pokok apa lagi? Pokok apa lagi? Bagilah lagi contoh tumbuhan mesofit yang hidup di darat macam tempat kita tinggal ni. Anyone? Pokok durian. Semua tu dah kita panggil sebagai pokok pisang. Semua tu adalah mesofit. Dia menyesuaikan diri dia secara mesofit. Kita kata tumbuhan mesofit. Pokok pisang ya. Okay, next kita tengok xerofit. Xerofit ni dia yang hidup dekat macam dekat kawasan gurun lah, sangat gurun, padang berpasir tu yang sangat panas dan kering. Suhu yang sangat panas dan kering. Contoh dia macam pokok kaktus, pokok kurma. Dia hidup di kawasan yang sangat panas dan kering. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Okey, dengan lebih detail lagi. Okey, mula-mula kita tengok tumbuhan xerofit. Okey, tumbuhan xerofit. Okey, tumbuhan xerofit ni macam kita dah tengok tadi, dia hidup di kawasan habitat yang paya bakau. Ni apa? Kawasan berpaya. Kawasan berpaya. Berpaya maksud dia tanah dia banyak air. Tepi laut, tepi sungai. Okey, xerofit. Kalau kita tengok habitat dia, dia mempunyai kepekatan garam yang tinggi dan kandungan oksigen dia rendah. Okey, garam dia tinggi, kandungan oksigen dia rendah sebab air ya. Kemudian dia juga terdedah pada cuaca yang sangat panas. Jadi dia kena sesuaikanlah diri dia untuk hidup di kawasan yang seperti ini. Banyak garam, kepekatan garam yang tinggi, kandungan oksigen yang rendah serta keamatan cahaya yang tinggi. Okey, kita tengok macam mana dia sesuaikan diri dia. Ini untuk daun dia. Okey, dia mempunyai daun kutikel tebal. Jadi daun dia mesti kutikel tebal lah untuk menghalang kehilangan air itu. Kemudian stoma yang terbenam. Dia ada kutikel yang tebal, stoma dia terbenam sikit ke dalam untuk menghalang kehilangan air secara transpirasi. Dia mesti simpan air lah sebab garam banyak di sini. Jadi dia kena simpan air dia untuk mengawal kepekatan garam. Kemudian yang kedua, daun sukulen yang dapat menyimpan air. Dia mempunyai daun sukulen. Apa tu daun sukulen? Tengok contoh dia. Ini dia daun sukulen. Okey, contoh dia daun sukulen. Daun sukulen ni ditebal lah macam ni. Dia dapat dia dalam dia ada banyak air. Ini yang kita kata daun sukulen. Selalu ke rumah pun kita ada tanam macam ni. Pokok-pokok untuk hiasan. Ini semua mempunyai daun sukulen. Supaya dia dapat menyimpan air dengan banyak. Okey, dia mempunyai daun sukulen, mempunyai daun dia mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hydatid untuk menyingkirkan garam yang berlebihan. Okey.
apa tu struktur hydatos ini? Ini dia daun hydatos. Tengok dia boleh menyingkirkan garam yang berlebihan. Daun dia distrukturkan supaya dia boleh menyingkirkan garam-garam yang berlebihan. Selalu disingkirkan dekat tepi-tepi daun dia lah. Ini yang kita panggil sebagai daun hydatos. Dia boleh menyingkirkan garam-garam yang berlebihan tu dalam badan dia. Sebab dia kalau dia hidup dekat laut, ada banyak garam. Jadi dia kena singkirkan garam tu. Jadi dia menggunakan struktur daun hydatos. Okey, itu yang kita kata sebagai hydrotot untuk menyingkirkan garam yang berlebihan daripada badan dia. Daripada tumbuhan itulah. Okey, daun yang tua pula akan menyimpan garam. Jadi tumbuhan ini kalau ada benda-benda yang dia nak buang, bahan buangan dia, selalu dia pergi taruh dekat daun yang kering. Daun yang akan kering. Jadi macam garam berlebihan atau bahan-bahan buangan lain dalam tumbuhan, dia akan pergi kumpul dekat daun kering tu tadi. Kemudian daun tu akan jadi kuning, kering dan gugur daripada pokok tu. Itu cara dia singkirkan bahan buangan dia lah. Itu cara penyesuaian untuk daun ya. Daun untuk pokok yang hidup di tepi pantai semua. Di kawasan berpaya. Okay, sekarang kita tengok macam mana pula penyesuaian akar dia. Okey, akar dia bercabang luas. Tengok dia bercabang luas macam ni. Cabang dia. Ini dapat memberikan sokongan kepada dia lah. Sebab tanah ni lembut. Tanah ni lembut. Jadi akar dia mesti bercabang dan kuat macam ni supaya dia boleh sokong pokok tu. Kalau tak ada, dia hanyut dekat laut nanti. Kemudian kalau kita tengok tepi pantai pun tiupan angin sangat kuat kan? Jadi dia mesti ada akar macam ni ya, bercabang, akar bercabang. Sistem akar yang bercabang luas. Untuk memberikan sokongan sebab dia hidup di tanah yang lembut dan berlumpur secara dan tidak tumbang akibat tiupan angin yang kuat. Kemudian kalau kita tengok pokok bakau yang hidup tepi-tepi, selalu kalau pergi tepi laut tu tengoklah sekeliling, tengok pokok-pokok dia. Macam mana keadaan pokok-pokok dia, cuba tengok, cuba perhatikan. Kalau kita tengok akar dia, ada struktur yang kita panggil sebagai new metaphor. New metaphor. Apa tu struktur new metaphor? Tengok contoh dia ni ya. Ni dia akar new metaphor. Akar new metaphor ni dia tumbuh keluar macam ni daripada kawasan pepaya ni. Dia tumbuh keluar tajam-tajam macam ni dia tumbuh. Ini dia akar new metaphor. Kenapa dia keluar? Sebab dalam ni tak cukup oksigen. Dalam tanah yang berair ni tak cukup oksigen. Jadi dia keluar macam ni untuk dapatkan oksigen. Macam ni dia keluar. Ni akan new metaphor. Okay, dalam akar new metaphor ada liang-liang kecil yang kita kata sebagai lenticel untuk membolehkan pertukaran gas untuk mendapatkan gas oksigen yang mencukupi. Okey. Subsel, kalau kita tengok subsel, sel lah, sel subsel dalam pokok bakau ni kandungan garam dia tinggi.
Jadi dia cuba simpan air dia, dia tidak akan kehilangan air secara osmosis. Supaya dia dapat imbangkan sel itu dengan kandungan garam yang dia ada. Dia selalu, akar pokok ni didapatkan garam daripada air laut ni lah. Okey, itu tentang tumbuhan halofit. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Kutikir maksudnya macam belilin lah, betul belilin. Kalau kita kamu ambil tumbuhan depan rumah kamu pun, daun bunga raya ke apa ke, cuba kamu ambil daun bunga raya, kamu titiskan satu air di atas daun tu. Kamu akan nampak dia tinggal atas daun tu bertumpuk macam tu kan, dia tak ada masuk dalam daun. Sebab dia ada lapisan kutikir. Lapisan kutikir tu lapisan kutikir belilin lah. Pada permukaan atas daun tu untuk menghalang kehilangan air yang berlebihan. Ada apa-apa soalan lagi? Boleh ya? Okay, kalau tak ada apa, cikgu teruskan kepada tumbuhan hydrophyte. Okay, tumbuhan hydrophyte macam kita tengok tadi, tumbuhan yang hidup di kawasan berair. Kawasan berair sama ada di dalam air ataupun terapung di atas air. Contoh dia macam ni lah, hydrilla, elodia, ni semua dalam air ya, hydrilla, elodia. Kemudian kalau terapung tu macam teratai lah, teratai dia terapung, kiambang. Semua tu terapung. Tumbuhan kiambang, tumbuhan teratai. Okey, tumbuhan beradaptasi dalam keadaan berair. Okey, kalau kita tengok macam mana dia punya adaptasi ya, tumbuhan hydrophyte ni mempunyai akar serabut yang halus. Akar serabut lah, serabut, akar serabut. Kecil-kecil akar dia. Apa tujuan akar serabut ini? Menyediakan luas permukaan yang besar. Menyediakan luas permukaan besar supaya dia boleh memerangkap gelombang udara. Supaya dia boleh terapung dalam air itu. Dia lebih stabil dan ringan. Dia boleh terapung macam tu dekat air. Dia boleh terapung, satu disebabkan oleh akar serabut dia, lagi satu disebabkan oleh daya apungan air ya. Daya apungan air pun menyebabkan dia terapung di dalam air. Okey, tumbuhan yang terapung macam ni, dia pun adalah tumbuhan hydrophyte dan macam ni teratai ya. Dia mempunyai akar juga, akar dia terapung juga akar dia. Kalau kita tengok daun dia lebar, nipis dan rata. Daun yang lebar, nipis dan rata. Kenapa dia mesti lebar macam ni? Supaya dia dapat menyerap cahaya matahari secara maksimum.
dia dapat maksimum cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Kemudian kalau kita tengok stoma dia, kedudukan stoma dia kebanyakannya di atas daun. Kalau kita di atas daun sini. Kemudian epidermis dia ada kutikel berlilin untuk menghilang kehilangan air daripada atas ini. Diliputi oleh kutikel berlilin yang kalis air. Kutikel berlilin yang kalis air untuk memastikan stoma dia sentiasa terbuka. Stoma dia sentiasa terbuka lah sebab dia sudah ada banyak air ya. Jadi stoma dia boleh terbuka. Kalau dia hilang air pun dia boleh dapat air dengan mudah. Kemudian kalau kita tengok batang tumbuhan ini, dia terdiri daripada tisu arenkima. Apa tu tisu arenkima? Tisu arenkima ni dia mempunyai banyak rongga udara. Ada banyak ruang-ruang udara macam ni. Supaya dia boleh terapung lah. Ni macam ni, tisu arenkima. Ada banyak ruang-ruang udara tengok. Ni keratan batang dia lah ya. Macam ni ya. Ni banyak ASX ni ruang udara lah. Dia banyak ruang udara di bahagian batang, akar dan daun supaya dia boleh terapung di atas permukaan air. Jadi tumbuhan yang terapung ni dia banyak ruang udara. Banyak ruang udara macam ni ya. Okay, ini untuk tumbuhan terapung. Ini pula untuk tumbuhan tenggelam. Tumbuhan tenggelam macam apa, hydrilla, elodia tadi ya. Tumbuhan tenggelam ni mempunyai daun yang nipis dan kecil. Kalau kita tengok ni, tengok daun dia nipis-nipis, kecil-kecil saja. Hydrilla, elodia ni. Okey, apa tujuan dia? Ini untuk meningkatkan jumlah luas permukaan per isi padu. Dan meningkatkan kadar resapan air, garam mineral serta gas ke dalam tumbuhan. Kalau kita tengok dari segi stoma, kutikel, tumbuhan ini tiada stoma dan kutikelnya. Sebab gas respirasi boleh terus meresap masuk melalui epidermis daun dia. Okey, dia ada daun kecil, batang yang kecil, dia terapung macam ni. Dia tak ada stoma, tak ada kutikel ya. Gas oksigen terus meresap masuk dan gas karbon dioksida boleh keluar secara resapan saja melalui epidermis daun dia. Okey, itu tentang tumbuhan hidrofik. Next kita tengok pula tentang tumbuhan xerofit.
tumbuhan xerofil tadi kita tengok dia di kawasan gurun, tempat yang panas, kering, tak cukup air ya. Di kawasan gurun. Kawasan yang kering, tak cukup hujan. Jadi macam mana dia nak sesuaikan diri dia untuk hidup di kawasan seperti ini? Okay, kalau kita tengok akar dia. Akar dia akan menembusi jauh ke dalam tanah. Akar dia akan pergi macam ni yang kaktus hidup di kawasan gurun, panas dan kering. Akar dia panjang, akan menembusi jauh ke dalam tanah untuk cari air ya. Macam untuk menyerap air dan garam mineral. Kemudian bila dapat air, dia akan simpan air berlebihan itu di dalam akar, batang dan daun dia. Sebab tu kalau kita tengok-tengok batang dia tebal. Dalam tu kalau kita potong, kita perah, kita boleh dapat air itu. Okey, dia batang dia pun boleh menjalankan fotosintesis. Tengok batang dia. Warna hijau. Warna hijau, jadi dia ada klorofil. Dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Kalau kita tengok daun dia kecil-kecil saja. Ni daun dia kecil-kecil saja. Kemudian dia mempunyai kutikel berlilin yang tebal pada batang dan daun dia. Ada kutikel berlilin untuk menghalang kehilangan air. Okey, batang dia mempunyai kutikel berlilin yang tebal dan daun yang kecil untuk menghalang kehilangan air yang berlebihan. Jadi dia sempat simpan air lah. Kemudian daun dia kadang-kadang dia jadi macam duri yang tajam-tajam. Kalau kita tengok kaktus dia, dia macam duri yang tajam-tajam. Okey, apa fungsi dia tengok? Duri. Duri ini dapat mengurangkan jumlah luas permukaan. Bila dia mengurangkan jumlah luas permukaan, dia dapat mengurangkan kehilangan air. Kemudian, duri ini juga akan mengumpul embun. Pagi-pagi bila dia dapat embun, dia kumpul embun tu. Kemudian, dia akan titiskan embun tu pergi dia punya akar. Dia akan titis pergi akar supaya akar itu dapat menyerap air tadi. Itu fungsi duri dia. Untuk mengurangkan jumlah luas permukaan bagi mengurangkan kehilangan air. Kemudian untuk mengumpulkan embun. Kemudian dia titiskan embun itu pergi akar supaya akar itu boleh dapat air. Kalau kita tengok fungsi duri yang lain untuk mengelakkan daripada pemangsa lah, mangsa. Untuk mengelakkan jadi pemangsa, mangsa-pemangsa tu. Untuk mengalang haiwan lain daripada makan dia. Okey, kemudian kalau kita tengok dia punya stoma, stoma dia terbenam di dalam. Ini juga untuk mengurangkan kehilangan air daripada daun. Okey, itu dia tumbuhan, tentang tumbuhan xerofil. Yang hidup di kawasan gurun.
Okey, itu saja tentang bab 7 ni direngkas saja. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan setakat ni? Okay, kalau tak ada apa-apa, kita cuba tengok soalan objektif ni. Okay, cuba cari jawapan dia. Nombor satu, apa jawapan? Apakah yang dimaksudkan dengan adaptasi? Tak boleh ya, kalau tumbuhan yang hidup dekat paya bakau, tak boleh hidup dekat paya air tawar biasanya. Penyesuaian dia lain. Okey, 1D, okey betul. Nombor 2. Apa tu tumbuhan hidrofit? Tumbuhan yang hidup di kawasan berpaya. Mana tumbuhan hidup di kawasan berpaya? Kangkung memang hidup dekat kawasan air kan? Ada paya. Pegaga pun sama, padi pun sama kan? Padi dekat kawasan air. Yang bukan apa? Bayam. Bayam dia hidup dekat kawasan darat. Iaitu tumbuhan yang biasa hidup dekat kawasan darat. Kita panggil mesofit. Mesofit. Okey, nombor 3. Kenapa rumput yang hidup di kawasan panas kering mempunyai akar yang panjang jauh menembusi tanah? Yes, betul. 3, untuk mendapatkan bekalan air dan garam mineral. Correct. Okay, now number 4. Daun menyimpan air. Kutikil yang tebal, daun mempunyai struktur untuk menyingkirkan garam yang berlebihan. Tumbuhan apa tu? Yes. Nabil betul. Halofit. Tumbuhan halofit. Okey, nombor 5. Penyelesaian pokok kiambang untuk hidup di permukaan air. Bukan. Dia tanya yang mana bukan. Yes. Penciling betul. Mempunyai batang yang berkayu tu bukan kan? Kalau pokok kembang ataupun pokok teratai yang hidup di permukaan air, akar serabut, tisu parenkima dan mempunyai daun yang lebar. Batang perkayu tu tumbuhan yang tumbuh dekat darat lah, darat biasa. Mesofit lah kalau batang perkayu tu biasanya. Okay, itu bahagian soalan objektif dia. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Kalau tadi cikgu berhenti kat sini.